and I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Jenderal Ahmadiani. Kali ini saya akan ngasih tahu bagaimana cara menambal akuarium besar yang pecah di bagian belakang ya. Nah, ini akuariumnya guys, sudah saya tambal. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara menambalnya. Nah, ini adalah akuarium ukuran 1 meter kali 50 kali tinggi 50 cm juga guys. Nah, ini ya. Saya tunjukkan pecahnya guys, ini pecahnya ke sana ya, seret sampai bawah. Kemudian ini sampai pol sini ya guys. Nah, sana pun sampai pol sana guys. Nah, ini juga yang di bawah juga guys. Pecah sana ya. Sampai pol ke sana guys. Bagaimana cara menambahnya? Sangat mudah guys. Jadi saya hanya menggunakan lebihan-lebihan kaca yang paling 10 cm, 15 cm atau 20 cm ya, seadanya kaca saja guys. Udah plokan di bagian luarnya, bagian belakangnya sana guys, dijejer-jejer, dilem seperti itu ya guys. Setiap sambungannya dilem juga, setiap ininya juga dikasih lem guys, dari luar ya. Sebagian dalamnya enggak saya daplok lagi, cuma saya olesi lem saja ya. Kalau yang di bagian bawah itu juga saya daplok juga guys, kaca persegi ya, agar tidak bocor. Nah, ini sudah diisi air ya, ada bocor ini guys, airnya penuh. Ini bisa saya colokin langsung. Di sini ada kupasang lubang colokan ya. Masih nggak pas. Sudah nyala airnya ya. Pompanya di sini, akuarium filter samping guys. Cara di sana, sebelah bawah sana itu ada lubangnya ya guys. Sekitar 5 mili itu masuk ke sebelah sana guys. Kemudian airnya masuk sini, di sini ada lubang. Itu ya. Kemudian airnya disedot ke atas sini. Mau selang saya masih bingung mau diisi ikan apa ya guys. Coba yang punya ide silahkan tinggalkan kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.